yang setuju KIP kuliah. Ini KIP kuliah ini kita harapkan anak-anak kita bisa kuliah baik di akademi, baik di universitas, baik di perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah yang akan membiayai lewat KIP kuliah ini. Siapa yang setuju? Betul. Tapi perlu saya sampaikan, ini baru mulai akan dijalankan tahun depan. Anggarannya masih disiapkan tahun ini dulu. Setuju ya? Yang kedua, nanti akan ada yang namanya kartu prakerja seperti ini. Kartu prakerja, ya. Kartu ini diperuntukkan yang masih belum kerja atau lulusan SMA SMK atau lulusan akademi dan perguruan tinggi, tolong cari ini nanti. Ya, caranya. Bentar, sebentar. Jadi dengan kartu ini nanti akan dilakukan yang namanya pelatihan-pelatihan. Akan dikerjakan yang namanya training-training. Baik di kementerian-kementerian, baik nanti di daerah, oleh BUMN maupun swasta. Agar kualitas keterampilan kita naik, SDM kita naik, sehingga cepat bisa masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia industri, masuk ke BUMN, dan masuk ke dunia swasta. Ya, ini juga trainingnya bisa di dalam negeri dan juga bisa di luar negeri. Siapa yang setuju kartu prakerja? Nah, kartu ini kalau nanti keluar dari training, ternyata masih belum bisa mendapat pekerjaan, masih diberikan peluang di kartu ini, diberikan insentif honor. Insentif honor sampai mendapatkan pekerjaan. Setuju enggak? Siapa yang setuju tunjuk jari? Ya, kenapa ini kita kerjakan? Saya dulu saat sekolah SD, SMP, SMA tuh mikir terus bagaimana, saya takut betul bagaimana nanti saya bisa melanjutkan kuliah atau tidak, bisa kuliah ke perguruan tinggi atau tidak, mikir karena saya takut betul masalah pembiayaan. Tetapi karena ridho dan kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya bisa menempuh kuliah. Oleh sebab itu kita berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, putra-putrinya, kita ingin semuanya bisa kuliah. Setuju enggak? Yang terakhir ini ya, saya ingat di Sulawesi Barat tahun 2014 di sini kita menang tebel banget. Di sini di Sulawesi Barat kita menang 74%. Pertanyaan saya sekarang tahun 2019 berapa? 80. Benar. Betul. Janji ya? Kerja ya? Kerja semuanya ya? Dari pintu ke pintu? Kita tinggal 22 hari, betul? Jangan sampai nanti tahun 2019, tahun 2014 saat kampanye saya nggak kesini loh ya, itu dapat 74. Bener nggak? Saya nggak kesini saja dapat 74%. Saya nggak kesini loh. Ini saya kesini kalau dapat 74% lagi, aduh. Bener nggak? Berapa Sulawesi Barat? Berapa? Berapa? 90. Awas kalau nggak dapat. Berapa? 80.
12 kalau enggak dapat 80. Perlu saya ingatkan, sekarang ini kita tinggal